Halo, assalamualaikum. Bareng gue lagi bersama keluarga. Hari ini rencananya mau ngajak keluarga gue untuk makan malam. Request dari istri gue katanya jangan makan Indonesia, coba makan yang lain. Nah, gue sekarang lagi ngajak surprise buat istri keluarga gue. Kira-kira apa makanannya? Saksiin ya. Yuk, kita masuk ke sana. Halo, jadi sebelum kita, karena kita datangnya ke pagian, lebih cepat. Dan ini juga waktunya lagi waktu sholat isya. Jadi sini semua toko-toko pada tutup, termasuk tempat makan yang mau kita kunjungi. Jadi sebelum kita ke tempat makan yang kita mau tuju, kita mampir dulu ke taman yang ada di daerah Sulamania. Ini namanya Ocean Science Park di daerah Sulamania. Dari rumah sih sekitar 25 menit, lihat ya tempatnya. Bagus deh. Jangan mau basah, Bun. Bun. Basah, Bun. Sekarang udah jam sekitar jam 8 lebih 50 menit. Harusnya sih udah buka. Sekarang kita lagi jalan ke tempat tujuan. Mudah-mudahan udah buka ya. Ini kita lagi masih di pinggir taman. Tamannya juga ada kafe-kafe kayak gini. Kita udah sekarang udah di jalan haltenya lagi, di jalan treknya lagi. Tuh. Lokasi tempat makannya di situ, nggak jauh, mungkin sekitar 2 menit aja nyampe. Banyak kafe-kafe. Di sini juga ada halte sih, di sini cuma nggak tahu ya. Aku jarang lihat udah berfungsi atau enggak. Cuman setahuku sih memang memang lagi ada proyek kayak trans kereta gitu juga ada, trans busnya juga ada. Tapi aku belum tahu nih, udah mulai aktif atau belum. Soalnya di sini rata-rata orang punya kendaraan pribadi sendiri sih. Nah, ini lokasinya di sini. Ini di daerah pertokoan Business Inn. Ini lokasinya ini nih. Namanya Sushi Art. Mana coba? Udah buka ternyata. Masuk yuk. Makan. Enggak aja. Mau di mana, Bun? Mau di mana? Lokasi. Sini. Sini. Ayo, Dek. Masuk. Guys, menunya karena menu fisik yang nggak ada, cuma dikasih barcode, kita lihat aplikasi menunya dari handphone aja. Nah, ini menu-menunya. Ada yang signature diisi 8 piece, dan juga ada yang sashimi, juga ada, terus ada maki, di satu porsi itu isinya 6 piece, dan juga ada sushi. Kalau sushi itu per piece harganya. Harganya ada yang dari 10 sampai up to 20. Dan juga ada yang makanan yang dikuk, salad juga ada. Ya, beberapa aku udah mesen karena istri pengennya makan sushi aja. Akhirnya kita mesen sushi. Aduh.
cepat banget. Ini buat makan-makan cantik. Nanti ada nasi. Ini ada avocado salmon roll. Gimana ya? Suka kah? Harry di sini makan kalamari. Halo, alhamdulillah karena makan udah kenyang. Selesai. Udah bayar-bayar. Ini habis sekitar 200. Ini habis sekitar 216. Tadi makan udah ada 5 porsi. 216 itu kalau di rupiah mungkin sekitar 800.000. Ya maklum di sini kursnya lebih besar kali ya daripada Indonesia. Kalau 800.000 Indonesia udah dapat apa aja di society? Sama. Ya, bisa dibilang ya sama-sama aja sih ya kayak di Indonesia. Kita kalau ada makan-makan spesial lagi kita bisa abadiin lagi. Terima kasih sudah nonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.